PSM Makassar menambah satu pemain asing jelang AFC Cup. Pemain asing didatangkan PSM Makassar ialah Joao Pedro. Joao Pedro merupakan pemain asal Timor Leste. Kehadiran Joao Pedro bisa menambah persaingan posisi winger PSM Makassar. Ia akan bersaing dengan Yakob Sayur yang lebih dulu berseragam PSM Makassar. Pemain ini dipersiapkan memperkuat PSM Makassar di AFC Cup. Namun, Joao Pedro dipastikan tak akan memperkuat PSM Makassar di Liga 1. Sebab pendaftaran pemain Liga 1 sudah tertutup. Pedro berasal dari klub Benfica Macau dari Divisi 1 Liga Macau. Masih berusia 25 tahun, Pedro tampak apik dalam sesi latihan bersama PSM Makassar. Dia ikut bermain bersama 25 pemain lainnya, mulai dari mengatur serangan, bertahan hingga menyerang. Umpan serta sprint yang diperlihatkan Pedro dalam sesi latihan juga sangat baik. Diketahui kuota pemain asing untuk AFC Cup adalah 6 pemain, di mana 5 diantaranya Eropa dan 1 Asia.